Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, saya mendoakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film dengan rating yang cukup tinggi untuk kategori film sejarah perang. Karena selain diangkat dari kejadian nyata, film ini juga menyajikan gambaran tentang bagaimana sebuah kengerian yang terjadi dalam Perang Dunia II, menceritakan tentang kisah pasukan sekutu yang terkepung oleh infanteri Jerman di sebuah pantai utara Prancis saat Jerman berhasil menduduki sebagian besar wilayah Prancis di masa Perang Dunia II. Dengan sisa-sisa kekuatan dan harapan, selama sekitar satu minggu, tepatnya dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 4 Juni 1940, para tentara sekutu berusaha menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa dievakuasi menyeberangi Selat Dover dan berlabuh di daratan Inggris. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Dunkirk. Sesuai dengan kisah nyata, film ini berlatar pada tahun 1940, saat Jerman menguasai Eropa Barat dan berhasil menduduki Prancis. Setelah sebelumnya Belgia menyatakan menyerah kepada Jerman, dan menyebabkan sisa tentara sekutu yang masih hidup terpaksa harus mundur dan terkepung di pantai Dunkirk, yang berada di wilayah utara Prancis. Tidak ada pemeran utama dalam film ini, dan secara garis besar hanya menyajikan tiga perspektif pihak sekutu, yaitu pasukan angkatan darat, angkatan udara dan warga sipil yang menunjukkan betapa mengerikannya saat tragedi pengepungan dan evakuasi itu. Dimulai dari perspektif angkatan darat yang berlangsung selama satu minggu. Pada tanggal 2 Juni 1940, kita akan diperlihatkan saat seseorang bernama Tommy yang tergabung dalam pasukan ekspedisi Britania Raya atau RAF, terus berusaha berlari menuju pantai setelah dia berhasil selamat dari serbuan infanteri Jerman yang mengepung mereka dari dalam area perkotaan. Terlihat di setiap sudut jalan terdapat blokade yang dilakukan tentara Prancis untuk menahan laju pasukan Jerman dan memprioritaskan pasukan Inggris untuk menyelamatkan diri supaya bisa bergabung dengan 400.000 pasukan lainnya di pantai itu. Karena memang faktanya dalam situasi itu, pihak pasukan Britania Raya mempunyai hak yang lebih besar dari pasukan lainnya untuk bisa selamat dan menjadi prioritas utama supaya bisa menaiki kapal-kapal jemputan dari pihak Inggris untuk mengevakuasi mereka. Sementara dengan pasrahnya pasukan Prancis diharuskan menahan laju pasukan Jerman dan mempertahankan wilayah negaranya sampai titik darah penghabisan. Hingga atas alasan itu Tommy bertemu dengan seseorang bernama Gibson yang ternyata dia merupakan tentara Prancis yang menyamar sebagai tentara Inggris dengan cara memakai seragam dari mayat tentara Inggris yang gugur di pantai itu. Tanpa banyak mempertanyakan situasi itu, kemudian Tommy dan Gibson seakan saling sepakat untuk bersama-sama menjalani takdir demi bisa berusaha mendapatkan hak evakuasi di tengah ratusan ribu antrian tentara lain yang juga sama-sama berusaha menghindari kematian. Mereka lalu melihat beberapa tim paramedis yang diberikan prioritas untuk bisa menaiki kapal evakuasi. Dan atas hal itu pula, Tommy dan Gibson memutuskan untuk menyamar sebagai tim paramedis dan berusaha mengejar kapal yang akan segera berangkat. Hey,
Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba scene berpindah saat memperlihatkan situasi di dermaga Ramsgate Inggris pada tanggal 4 Juni 1940 yang mengalihkan perspektif dari pihak warga sipil selama satu hari, di mana saat itu pihak pemerintahan Inggris mengeluarkan aturan wajib untuk siapapun warga sipil yang mempunyai kapal supaya melakukan misi evakuasi. Kurang lebih 700 kapal kecil warga sipil diwajibkan mengevakuasi 400 ribu tentara Inggris yang sampai saat ini terkepung di pantai Dunkirk. Salah satu dari ratusan kapal warga itu adalah milik seseorang bernama Dawson. Dengan rela dia berangkat menuju medan perang ditemani anak laki-lakinya yang bernama Peter, juga sepupunya seorang pemuda bernama George. Into war, George! What are you doing? Di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan kapal-kapal perang yang diprioritaskan untuk mengangkut pasukan Inggris dari pantai Dunkirk. Tak jarang mereka juga melihat pesawat-pesawat tempur Inggris yang lalu-lalang di udara untuk mengamankan Selat Dover. Di hari yang sama, jauh di depan mereka ternyata di langit Selat Dover sedang terjadi pertarungan udara yang cukup sengit antara tiga pesawat fighter Inggris berjenis Spitfires yang sedang berusaha mengusir pesawat Luftwaffe Jerman. Dan situasi ini kemudian menggantikan perspektif dari pihak Angkatan Udara Inggris yang berlangsung selama satu jam. Di antara beberapa pesawat Royal Air Force Inggris, terdapat dua pilot Inggris bernama Ferrier dan Collins yang sedang ditugaskan menuju pantai Dunkirk untuk melakukan pengintaian serta pengamanan Selat Dover dari kemungkinan serangan pesawat Jerman. He's on me. Pertempuran udara atau dogfight pun terjadi dengan sangat menegangkan, di mana pesawat Inggris terus mengejar dan membuntuti pesawat Jerman disertai rentetan tembakan. Walaupun sebetulnya dalam misi itu mereka dituntut untuk menggunakan bahan bakar seefisien mungkin, supaya bisa cukup untuk sampai ke pantai Dunkirk. Akhirnya pesawat Inggris itu berhasil menjatuhkan dua pesawat fighter dan satu pesawat pengebom Jerman. Walaupun sebelumnya mereka berhasil menjatuhkan satu pesawat Inggris dan menyebabkan pesawat mereka jatuh di atas perairan Selat Dover. This fort is leader, over. Tomorrow the 109. Orbit for a look. Kembali ke pantai Dunkirk, Prancis. Saat itu Tommy serta Gibson masih berusaha untuk menaiki kapal medis berukuran kecil supaya bisa secepatnya dievakuasi. Tapi usahanya itu tak semudah dengan apa yang mereka bayangkan. Pada akhirnya mereka diusir dan diperintahkan untuk menaiki kapal selanjutnya. Karena memang kapal itu khusus digunakan untuk mengangkut pasien dan tentara yang terluka. Oh, you two. Let's shift off. Dari sana mereka berusaha mencari jalan lain supaya tetap bisa ikut ke dalam kapal itu. Dan Gibson seakan mengajak Tommy untuk bersembunyi di bawah jembatan, kemudian berencana untuk menaiki kapal saat hendak berangkat. Walaupun di saat yang sama, tiba-tiba semua orang mendengar desingan pesawat Jerman yang sangat mengerikan. Dan ternyata di saat itu pula puluhan bom dijatuhkan dari tiga pesawat Jerman untuk menghancurkan dermaga satu-satunya tersebut. Kejadian
Kejadian itu menewaskan ratusan tentara Sekutu yang memang sedang antri berbaris di atas dermaga menunggu giliran evakuasi. Dan yang paling membuat frustasi, ternyata Jerman berhasil menenggelamkan kapal pengangkut serta menghancurkan dermaga yang menjadi tempat sandar kapal untuk bisa membawa mereka pulang ke tanah Inggris. Di tengah kepanikan itu, Tommy sempat menyelamatkan salah seorang tentara Inggris bernama Alex. Dia hampir terjepit saat melompat dari kapal evakuasi yang mengalami kebocoran dan akhirnya karam. Tapi sesaat setelahnya, seorang komandan penjaga dermaga pasukan Inggris bernama Komandan Bolton segera kembali mengevakuasi mereka menggunakan skoci pengangkut pasukan menuju kapal jelajah Inggris yang berada di tengah laut. Tommy Gibson serta Alex juga berhasil menaiki kapal itu. Mereka langsung diarahkan ke bawah geladak untuk diberikan sedikit roti dan secangkir teh. Walaupun secara diam-diam, Gibson menyelinap bersembunyi di luar anjungan kapal. Tommy dan Alex yang menyadari hal itu seketika langsung berpikir bahwa semua tentara sengaja dikunci di dalam geladak untuk mengantisipasi jika pesawat tempur dan pengebom Jerman menyerang kapal itu dan sengaja membiarkan semua tentara mati di dalamnya. He's looking for a quick way out. Sementara di tempat lain sehari sebelumnya di dalam perahu sipil milik Dawson, saat itu mereka tiba-tiba melihat sebuah pesawat terapung bersama seorang pilotnya di tengah lautan, yang ternyata itu adalah pesawat Inggris yang berhasil dijatuhkan pesawat Luftwaffe Jerman. Seketika mereka langsung menghampirinya dan berniat untuk menolong pilot nahas itu yang mungkin sudah lama berada di sana. Terlihat goncangan mental dan trauma yang sangat dahsyat dalam diri pilot itu. Kengerian perang tergambar jelas padanya setelah melakukan pertempuran udara dengan pihak Jerman. Where are we going? Dunkirk. Pilot itu sempat memberontak saat dia diberitahu bahwa kapal mereka akan menuju pantai Dunkirk untuk mengevakuasi pasukan. Dengan perasaan trauma dan ketakutannya, dia langsung memaksa Dawson sebagai kapten kapal untuk memutar haluan dan kembali ke daratan Inggris. Di tengah kepanikan itu akhirnya terjadi keributan yang cukup sengit dan membuat kepala George mengalami gegar otak akibat benturan yang cukup keras hingga menyebabkan dia terbaring tanpa bantuan medis. George. You're all right, George. You're all right. Sementara di atas langit selat Dover, Ferrier dan Collins masih berpatroli untuk mengamankan jalur evakuasi di perlintasan laut itu. Dan sesaat kemudian, mereka kembali melihat sebuah pesawat fighter serta sebuah pesawat pengebom Jerman yang sedang menargetkan kapal penyapu ranjau milik Inggris. On my mark. Keduanya langsung bersiaga dan masuk ke dalam mode tempur, seraya mengejar dua pesawat Jerman itu dari belakang, hingga terjadi pertempuran dogfight yang sangat menegangkan. Walaupun bahan bakar pesawat mereka semakin menipis, dan sudah tak mungkin untuk bisa kembali ke pangkalan Inggris. Akhirnya Ferrier berhasil menyelamatkan kapal penyapu ranjau Inggris, serta sukses menjatuhkan pesawat pengebom Jerman. Sementara Collins masih melakukan manuver-manuver untuk mengejar pesawat fighter Jerman, hingga akhirnya dia berhasil menembak ekor pesawat musuh dan menjatuhkannya. Walaupun sebelumnya, sayap pesawatnya juga terkena tembakan, dan mengharuskan Collins untuk melakukan pendaratan darurat di atas laut. For the slider, do you wait? Now, go on, turn! I'm on him, bail out! Turn out. Well, that's...
be rude. Dengan terpaksa Ferrier meninggalkan rekannya yang jatuh di tengah laut. Walaupun saat itu dia meyakini bahwa sebuah kapal warga sipil akan segera menjemput untuk menyelamatkannya. Dan hal itu memang benar terjadi, karena secara kebetulan kapal sipil itu ternyata milik Dawson. He's probably dead. Simon, I hear you, Peter, I hear you. Mereka datang tepat waktu saat Collins hampir saja tenggelam bersama pesawatnya. Untuk kedua kalinya Dawson bersama anaknya berhasil menyelamatkan pilot Inggris yang terjatuh di atas lautan Selat Dover. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju Dunkirk. Dad. Afternoon. Scene beralih flashback ke malam sebelumnya, saat di dalam kapal jelajah Inggris yang sedang mengevakuasi sebagian pasukan mereka. Di sana semua tentara seakan merasakan kenyamanan dan keyakinan bahwa mereka akan segera selamat setelah berlayar. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara desingan pesawat yang berada di atas kapal mereka, yang ternyata itu adalah pesawat Jerman yang hendak mengebom kapal tersebut. Seketika kapal itu mengalami kerusakan berat dan mengakibatkan kapal jelajah itu akan segera tenggelam. Para kru segera memerintahkan untuk meninggalkan kapal tersebut. Walaupun di dalam geladak yang terkunci itu semua pasukan Inggris hanya bisa menunggu ajal karena terjebak di dalam kapal. Gibson yang dari awal bersembunyi di atas anjungan dengan segera berinisiatif untuk melompat keluar dari kapal itu. Walaupun tiba-tiba dia teringat akan kedua temannya, yaitu Tommy dan Alex yang masih terjebak di dalam geladak. Hingga dia pun segera memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Semua kru dan beberapa tentara yang berhasil keluar dari kapal itu harus terpaksa bertahan di atas gelapnya lautan. Karena satu-satunya sekoci tak mungkin bisa membawa mereka kembali ke pantai Dunkirk untuk menunggu jemputan kapal lainnya. Walaupun secara diam-diam, Tommy, Gibson, dan Alex berhasil mengikuti sekoci itu dengan hanya memegang seutas tali. Get back to the beach. Wait for another ride. Hingga singkat cerita keesokan harinya pada tanggal 4 Juni 1940. Di pagi buta itu mereka berhasil sampai kembali ke daratan pantai Dunkirk bersama ratusan ribu pasukan yang masih tertahan dan menunggu evakuasi. Sebagian dari mereka terlihat frustasi, sampai beberapa tentara nekat untuk berenang demi bisa pulang ke tanah Inggris. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok pasukan Inggris yang berlari ke arah utara, dan ternyata mereka mendapati sebuah kapal milik warga sipil yang kandas di tepi pantai. Dengan segera, mereka bergabung untuk berusaha menggunakan kapal itu sebagai alat penyelamat terakhir mereka. Hanya perlu bersabar beberapa jam untuk menunggu air pasang dan berharap kapal kandas itu bisa kembali terapung. Terlebih memang faktanya kapal-kapal perang Inggris sampai saat ini tak kunjung datang untuk mengevakuasi mereka. Karena pihak kerajaan Inggris memutuskan untuk menghentikan bantuan evakuasi menggunakan kapal perang. Demi antisipasi kemungkinan terburuk jika kelak Jerman menyerang Inggris. Where's the crew? Probably got spooked after they ran aground. Di dalam kapal kandas itu semua baru menyadari
bahwa saat ini mereka berada di area garis pantai yang berada di luar blokade pasukan Prancis. Dan tak lama kemudian kapal itu tiba-tiba ditembaki oleh rentetan peluru dari pasukan Jerman yang mengintai di sekitar pantai itu. Di saat yang sama, insting bertahan hidup muncul pada diri mereka masing-masing. Hingga saat penyamaran Gibson terungkap, maka terjadi xenofobia di antara mereka. Dan semua pasukan Inggris itu setuju untuk mengorbankan Gibson sebagai warga Prancis demi bisa menyelamatkan mereka dari situasi itu. Excuse me, Watson. Go on. Where do you go? As soon as you post his head outwardly, little puke jumping frog. It's greed. They push through the bells of men. It's not fair. Survival's not fair. Padahal di atas dermaga, sebuah kapal perang Inggris di saat yang bersamaan datang untuk melakukan evakuasi terakhir. Hal itu membuat Komandan Bolton merasakan perang batin, karena dia harus mampu menyembunyikan fakta ini kepada seluruh pasukannya yang sangat berharap untuk bisa pulang. Vanquisher. We'll know in 6 hours' time. Di hari itu pula, akhirnya Sin berpindah saat memperlihatkan Ferrier yang saat ini masih mengudara walaupun hanya seorang diri. Dengan sisa bahan bakar yang semakin menipis, dia melihat beberapa kapal Inggris tenggelam oleh ganasnya pesawat-pesawat Jerman. Dan atas hal itu pula, dia membulatkan tekadnya untuk bisa sampai ke pantai Dunkirk demi bisa menyelamatkan kapal-kapal yang tersisa dari kemungkinan serangan pesawat Jerman selanjutnya. Walau di sisi lain dia menyadari bahwa pada akhirnya pesawatnya akan jatuh karena kehabisan bahan bakar. Sementara di tempat lain di dalam kapal kandas yang saat ini menjadi sasaran tembak infanteri Jerman, tiba-tiba semua terkejut saat mendapati kapal itu kembali terapung. Walaupun di saat yang sama rentetan peluru dari pasukan Jerman terus menembaki kapal itu. Di waktu itu pula setelah Komandan Bolton melepas kapal evakuasi terakhir, tiba-tiba pandangannya tertuju ke tengah lautan. Seketika dia melihat titik-titik kecil yang perlahan mendekati pantai itu. Dan ternyata, itu adalah ratusan kapal sipil milik warga Inggris yang berhasil sampai ke pantai Dunkirk. Home. Perasaan bahagia serta haru langsung dirasakan oleh semua orang yang sekian lama bertahan untuk mengharapkan keajaiban. Semua kapal itu menyalakan klakson-klakson mereka sebagai tanda keberhasilan. Seketika semua tentara di pantai itu langsung menaiki kapal-kapal itu dan meyakini bahwa mereka akan segera pulang secepatnya. Walaupun tak lama setelahnya, desingan kapal Jerman kembali terdengar menghampiri mereka dan seketika melancarkan serangan udara serta menjatuhkan puluhan bom yang ditargetkan pada kapal-kapal perang Inggris yang mengevakuasi pasukan.
situasi berubah menjadi sebuah kepanikan yang sangat mencekam karena pesawat Jerman berhasil menenggelamkan kapal-kapal besar Inggris yang berada di pantai itu. Walaupun di saat yang sama Ferrier terus berusaha mengejar pesawat Jerman itu demi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Di saat itu pula kapal sipil milik Dawson juga berusaha menyelamatkan para tentara di atas laut yang kehilangan kapalnya. Dengan penuh ketulusan, mereka saling bahu-membahu untuk saling menyelamatkan. Di tempat lain, Tommy dan Alex juga mampu keluar dari situasi kekacauan itu. Kemudian mereka langsung berenang menuju kapal-kapal sipil. Walaupun Gibson pada akhirnya harus gugur karena terjebak dan tenggelam saat hendak keluar dari dalam kapal kandas tersebut. Di tengah serbuan pesawat Jerman itu, semua hanya berharap kepada Ferrier sebagai satu-satunya pilot Angkatan Udara Inggris yang mampu sampai ke pantai Dunkirk. Hingga setelah beberapa saat, akhirnya Ferrier mampu menjatuhkan pesawat pengebom Jerman dan menghentikan teror mengerikan itu. Walaupun setelahnya dia harus menerima takdirnya, saat pesawatnya kehabisan bahan bakar dan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di lokasi wilayah parameter yang dikuasai pasukan Jerman. Akhirnya, Tommy dan Alex secara kebetulan berhasil diselamatkan oleh kapal sipil milik Dawson. Dalam kapal itu mereka dikumpulkan dan selanjutnya dibawa pulang ke tanah Inggris. Sementara di atas dermaga, Komandan Bolton akhirnya melepaskan kapal terakhir yang membawa anak buahnya serta pasukan terakhirnya. Kemudian dia memutuskan untuk tetap tinggal di pantai itu dan kembali bergabung dengan pasukan Prancis yang sampai sekarang masih berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dari invasi Jerman. I'm staying for the French. Hingga singkat cerita, scene berpindah saat kapal milik Dawson akhirnya berhasil sampai ke wilayah Dorset dan ternyata tidak berlabuh di pelabuhan Dover. Karena saat itu semua pasukan yang berhasil dievakuasi selanjutnya diperintahkan untuk menaiki kereta yang akan dikirim entah kemana, tentunya demi kepentingan situasi perang selanjutnya. Christ, how many you got in there? Where are we? Sidin. Kemudian di akhir film diperlihatkan bahwa akhirnya George meninggal akibat luka berat di otaknya. Dia dianggap pahlawan karena ikut serta dalam misi evakuasi itu. Sementara Ferrier berhasil mendaratkan pesawatnya di wilayah musuh dan mengakibatkan dia ditangkap oleh pihak Jerman. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. The new world with all its power and might, this island or a large part of it, was subjugated and starving. Tama. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.